Tutorial cara untuk nak claim welcome bonus sebanyak $170. Rugi tak collect guys. Let's go. Hi guys, Murah Sex here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan ilmu technical analysis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe guys. Untuk mereka yang masih belum ada akaun Huobi Global, korang boleh gunakan referral link saya dekat ruang description untuk nak dapatkan 15% rebate guys. Untuk pengguna baru Huobi, korang akan dapat manfaat $170 as a welcome bonus. Cara untuk nak claim dia senang saja. Dekat home page, korang klik dekat welcome bonus dan korang perlu perhatikan dekat sini ada dia pecahkan $170 itu melalui beberapa task guys. Jadi cara untuk nak dapatkan, contoh sekarang, cara untuk nak dapatkan $10, korang hanya perlu verify korang punya ID, which is sangat mudah guys. Dan untuk nak dapatkan lagi $10 dekat sini, korang hanya perlu open account swap. Untuk nak open account tu, korang hanya perlu agree saja guys. Tapi kalau korang tak verify lagi, korang tak boleh nak claim benda ni. Dan untuk dapatkan $30, korang hanya perlu deposit $100 saja guys, terus dapat $30. Dan another $10, sekiranya korang dah trade pot volume sebanyak $100. Cara untuk nak trade $100 sangat mudah guys. Jadi korang pergi je dekat mana-mana coin, korang buy je all, dan lepas pada tu kalau korang tak nak coin tu balik, dan korang boleh jual je balik. And ada banyak lagi dekat bawah ni yang mana korang boleh baca cara untuk nak dapatkan welcome bonus ni. Untuk pengetahuan semua, saya sendiri pun dah terlepas guys welcome bonus ni, disebabkan oleh waktu saya buka akaun Huobi ni, tak ada siapa yang bagi tahu dan tak siapa ajar saya berkenaan dengan perkara ni. Jadi sekarang selepas saya dah guna berbulan-bulan, baru saya tahu welcome bonus ni cara nak untuk nak guna dia. Jadi guys, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan welcome bonus ni. Sebenarnya welcome bonus ni bukanlah duit korang, tapi welcome bonus ni yang mana kita tahu fee Huobi Global lebih tinggi sikit daripada fee dekat Binance. Jadi dengan ada welcome bonus ni, dia boleh support dan dia boleh tolak dan dia boleh digantikan sebagai fee guys. Cara nak claim dia mudah saja. Let's say korang dah claim semua welcome bonus ni, cara dia mudah saja. Korang balik back ke home, korang tekan dekat atas ni, which is dekat itik ni, dan dekat sini korang tekan dekat fee. Dan kat sini korang boleh tengok fee dekat Huobi sebanyak 0.2% guys untuk spot trading. Manakala untuk coin futures trading, korang boleh tekan dekat futures and korang boleh tekan coin, dan korang boleh tengok dekat bawah sini guys. Tapi tak apa, untuk nak claim benda tu, dekat sini tuliskan please choose one of the following plan for your preferential spot trade. Make sure that korang klik use point card. Kalau korang yang dah berjaya claim, dekat bawah ni should be dia ada amount dalam dollar, which is kalau korang yang dah berjaya claim $170, dia akan ada amount dekat bawah sini. Dan bila korang dah on kan sini, nanti dia akan tulis fee level, dia akan then dia akan tulis point deduction daripada korang punya card, which is lepas pada ni kalau korang trade, fee korang akan ditolak daripada duit ini. Dan detail untuk korang nak tengok tentang point card, korang boleh balik lagi dan korang tekan dekat point card dekat bawah ni, which is dekat sini dia akan tunjukkan semua detail berkenaan dengan point card korang. Macam saya kosong sebabkan tak ada orang bagi tahu saya berkenaan perkara ini pada mula-mula saya buka akaun Huobi dulu guys. Jadi guys, saya harap korang belajar sesuatu. Jangan lepaskan peluang ni untuk nak dapatkan trading fee yang lebih murah. Sekiranya video ini bermanfaat, saya mohon kat korang guys untuk like and share and subscribe channel ni guys, sebab ini merupakan channel baru dalam cryptocurrency Malaysia dan akan ada banyak lagi benda yang kita akan cover. Sekiranya korang ada request atau apa-apa tutorial berkenaan dengan dunia cryptocurrency, korang boleh komenkan dekat bawah. InsyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk nak explain daripada apa yang saya tahu untuk pengetahuan semua. Sekiranya tutorial saya ada sebarang kesilapan, saya mohon dekat korang semua tolong betulkan saya, ataupun kalau korang ada extra tip, korang boleh komen dekat bawah. Saya pun masih tengah belajar dalam bidang ni, saya open untuk sebarang penambahbaikan dalam industri ni guys. Jumpa dalam next video. Thank you guys.